Iya, terkait dengan kafe Duku Indah yang diduga dibakar oleh pelaku, itu masih dalam penyelidikan. Diduga pelaku melakukan pengerusakan terhadap dua unit mobil dan beberapa sepeda motor. Itu karena ada permasalahan antara kedua belah pihak. Mohon waktu, ini kami akan lakukan penyelidikan. Dan selanjutnya untuk para pelaku kami sedang lakukan profil. Pemilik kafe sudah buat laporan tuh, Bang? Nah, ini kendalanya untuk kedua belah pihak masih belum membuat laporan. Nah, namun kita arahkan untuk membuat laporan. Berarti bukan warga, Bang, yang bakar itu, Bang? Bukan. Karena ada yang bakar, tapi ada diduga pelaku. Semua rusak. Itu enggak tahu dari mana.